جماعه صبح جماعه الايمان جوده لصفه النفاق ينكدوا جماعه صلاه صبح من دبرك شهايا ينسفرنا نبكي بها القيامه كبر كبيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص ليقتل جماعه صلاه صبح يبكي الورد للرمى ونجك مسجد ليقتل له نبي صلى الله عليه وسلم سبدا قال بشروا بريكا كبر كبيره برجله كبر كبيره المشائين الى المساجد برقيم برجلا ونجك مسجد في الظلم ليقتل له بالنور التام يوم القيامه دهن شهايا سنبرنا نجدها للقيامه الجزاء من جنس العمل فلسم الله سبحانه وتعالى سسوي أبيا إذا عملت أبيا إذا رسلت كم نجدك الورد لروما وقتك له ننتد يوم القيامة صعد كدلا فلينقصا الله قلت جهايا لنصبر بياسة ست يقول كتك من جلن في سرد لروما في مسجد أتم جدنا من جلن أن يتقل كتب نور كتب جهايا بدل بياسة كتب جهايا لن mungkin kita tidak terasa di sini kalau di kampung tidak ada lampu sama sekali ketika kita berjalan butuh cahaya tidak baik handphone atau lampu kecil biar tahu jalan butuh cahaya di setiap tempat apalagi saat kegelapan besar di yaumul qiyamah cahaya itu cahaya iman dari mana kita dapat super cahaya iman salah satunya dari salat berjamaah salat subuh karena keluar di waktu gelap Allah ganti cahaya dan sabar bukan hanya cahaya di akhirat nanti bahkan cahaya di dunia cahaya dalam hati cahaya dalam kubur cahaya di akhirat nanti sampai masuk ke dalam surga ini yang kedua yang ketiga jamaah salat subuh Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang sama-sama kita muliakan Syekh Muhammad Jadir kemudian yang sama kita muliakan kepala desa beserta jajaran-jajarannya yang sama-sama kita muliakan PKM pengurus masjid BKM pengurus masjid Al-Muntaqin kemudian yang juga sama kita muliakan Imam Syekh Masjid Al-Muntaqin kemudian Bapak dan Ibu Ayahanda dan Ibunda kami sekalian tuan-tuan guru yang berhadir pada pagi hari ini yang ikut melaksanakan salat subuh berjamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah untuk mengawali pertemuan kita untuk mengawali kajian kita hari ini marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan terlebih lagi nikmat keimanan yang menjadikan kita hari ini berada teguh di bawah naungan Allah di dalam Masjid Al-Muntaqin yang diberkahi oleh Allah Dan satu lagi keberkahan dan kesyukuran yang harus kita syukuri hari ini adalah hari ini kita bisa berada di majelis ilmu yang insya Allah akan mendengarkan tausiah dan ceramah dari Syekh Muhammad Jaber yang Allah akan berikan kepada kita keberkahan dan rahmatnya dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau, mendawamkan dan sering berselawat kepada beliau, kita menjadi Allahu ala Muhammad
orang-orang yang lebih dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
sifat atau ciri-ciri orang munafik. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kalau mereka mendirikan salat, kusala rasa malas. Berarti artinya mereka mendirikan salat, tetapi dengan rasa malas. Tidak begitu mereka suka untuk salat, tetapi mereka datang. Kenapa? Karena mereka takut diketahui masyarakat bahwa mereka munafik. Karena orang munafik tidak bisa melaksanakan salat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitulah mereka semua datang ke masjid. Kenapa? Karena takut diketahui masyarakat bahwa mereka munafik. Mereka datang dengan tujuannya apa? Yura'un an-nas. Mereka beribadah karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalau kita datang ke masjid, hadir salat berjamaah, niat kita, tujuan kita ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita menjaga salat berjamaah, ini ada amalan, bolehmu. Khususnya kepada kaum laki-laki, kalau bisa menjaga amalan ini, insyaAllah kita mendapatkan hadiah besar dari Allah. Dua hadiah, dua kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat nifaq, artinya mendapatkan sertifikat orang beriman. Yang kedua, bebas dari api neraka, dapat sertifikat ahli surga. Selesai. Dua kebebasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما ومن صيام يوم جل صلاة الجماعة برسم الإمام بليد لتكبيرة الإحرام سلام أنبت قلوها لي رب هلي أنبت قلوها لي كتبت له قراءتان إبريكا لي الله سبحانه وتعالى وكبر بسان yang pertama qara'atun minan nifaq, bebas dari sifat nifaq. Yang kedua qara'atun minan nar, bebas dari api neraka, artinya ahli surga. Kenapa cuma 40 hari? Bisa setelah 40 hari dia balik lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang selama 40 hari sebelum azan dia siapkan diri menunggu azan, bahkan dia datang ke masjid sebelum azan selama 40 hari, setiap hari begitu rutin rajin. Allah Subhanahu wa Taala berikan kenikmatan, kelezatan dalam hati. Tak mungkin setelah 40 hari dia mau tinggalkan lagi. Tak mungkin. Karena di dalam ibadah saudara ada kenikmatan, ada kelezatan. Kalau kita merasa kelezatan, tak mungkin seorang tinggalkan lagi. Misal kita makan di mana? Di restoran A, di restoran B. Makanannya enak, lezat. Terus besok kalau kita lapar, kita ingat restoran itu, betul tak? Kita mau makan lagi, kenapa? Karena makanannya enak, lezat. Tak mungkin kita lupa rasa kelezatan restoran tersebut. Begitulah ketika seorang mukmin merasa kelezatan iman dan taat, tak mungkin dia tinggalkan lagi. Tak mungkin dia tinggalkan lagi. Bukan dia melaksanakan ibadat dan taat karena kewajiban saja, tetapi karena kenikmatan hati di dalamnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Arifna biha ya Bilal." Rahat kami ya Bilal dalam salat. Kenikmatan kami dapat dalam salat. Nikmat. Ada seorang pernah beliau berjalan jauh dari keluarganya beberapa bulan. Terus setelah itu dia kirim surat bahwa di hari Nahar itu insya Allah dia sampaikan ke rumah. Dia sampai rumah. Terus keluarganya nunggu. Hari sekian insya Allah fulan akan datang, fulan dari Safar. Biasa kalau istri nunggu suaminya sudah lama dia ketemu. Siapkan tempat, siapkan makanan, siapkan baju, baju yang indah. Terus datang beliau dari jauh.
ketika masuk rumah dia di sedunia senang sekali, alhamdulillah selamat datang, sudah lama rindu dan lain. Ketika dia masuk minta tolong, saya salat dulu dua rakaat. Salah satu sunnah ketika datang dari safar mulai melaksanakan dua rakaat. Boleh begitu? Istrinya berkata, saya salat dua rakaat dulu. Ya boleh. Diambil air wudhu, salat dua rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa
setiap orang ketika berjalan misal dari rumah ke masjid atau di dalam perjalanan itulah butuh nur, butuh cahaya, betul? Biasa, butuh cahaya lampu. Mungkin kita tidak terasa di sini, kalau di kampung tidak ada lampu sama sekali. Ketika kita berjalan, butuh cahaya, betul? Baik handphone atau lampu kecil biar tahu jalan. Butuh cahaya di setiap orang. Apalagi saat kegelapan besar di yaumul qiyamah, cahaya itu cahaya iman. Dari mana kita dapat super cahaya iman? Salah satunya dari salat berjamaah, salat subuh. Karena di waktu gelap Allah ganti cahaya dengan sabur. Bukan hanya cahaya di akhirat nanti, bahkan cahaya di dunia, cahaya dalam hati, cahaya dalam kubur, cahaya di akhirat nanti sampai masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah salat subuh, kaya semua, kaya, kaya raya, kaya hasanah, kaya kebaikan, kaya pahala. Kenapa? Karena ada amalan yang kita sama-sama tadi masing-masing melaksanakan ini, yaitu sebelum salat subuh dua rakaat sunnah qabliyah. Tolong jangan tinggalkan sama sekali. Dua rakaat qabliyah subuh. Alhamdulillah kita masing-masing tadi melaksanakan. Apakah utamanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala khairum min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia sisi-sisinya. Bayangkan saudara, bayangkan dua rakaat ini sederhana. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Dua rakaat ini cuma beberapa menit, lebih baik dari dunia. Kira-kira nilai dunia berapa ya? Berapa nilai dunia? Berarti bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan, tetapi lebih besar, lebih dunia, lebih mahal, lebih tinggi dari dunia. Berarti setiap hari, bayangkan kami, setiap hari kita melaksanakan salat sunnah qabliyah mendapatkan lebih besar dari dunia. Berarti mana lebih kaya? Orang kaya yang punya harta, yang punya misal tanah luas, atau orang yang menjaga salat sunnah qabliyah? Apalagi salat itu amalan ini abadi. Nanti yakin rahim di yaumul qiyamah kita ketemu pahala salat subuh sunnah qabliyah. Karena itu jangan tinggalkan salat sunnah qabliyah sama sekali. Kalaupun di antara kita masuk masjid sudah mulai salat, bergabung salat berjamaah, boleh habis salat qada salat sunnah qabliyah. Saking pingin itu habis salat boleh kita qada. Setelah salat berdiri lagi salat. Oh, salat apa? Tidak ada salat, habis salat. Ini salat sunnah qabliyah tadi. Kalau misal kalau salat tidak boleh salat karena waktu tidak boleh, boleh nanti setelah terbit matahari salat dua rakaat. Jam 7, jam 8 salat apa? Niat qada salat sunnah qabliyah yang tadi kita telah sempat melaksanakan. Saking ini salat sunnah qabliyah. Dua amal, dua salat sunnah muakkadah. Tetapi sebagian ulama berkata dua salat itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sama sekali, yaitu salat witir dan salat sunnah qabliyah. Walaupun dalam keadaan musafir, misal ketika kita bersafar perjalanan jauh, boleh kita jamak qasar, betul? Sunnah qabliyah ba'diyah tidak perlu. Banyak yang bertanya, apakah tetap salat sunnah qabliyah ba'diyah? Kalau mau salat boleh, tetapi biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jamak qasar tidak melaksanakan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Tetapi salat sunnah subuh tetap melaksanakan. Sebelum salat subuh dalam musafir, sebelum salat melaksanakan dua rakaat. Karena kau temannya musafir. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sama-sama di pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tiga hadiah besar. Yang pertama, kita ahlul iman, semoga kita selalu beriman sampai akhir hayat.
Yang kedua mendapatkan cahaya yang sempurna. Yang ketiga mendapatkan pahala besar. Kaya raya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu berdoa semoga nikmat ini dijaga oleh Allah. Semoga kita istiqamah di jalan Allah. Saudara, walaupun kita misal kita mempunyai amalan besar, hanya itu saja menjaga salat khususnya lima waktu berjamaah, salat sunnah qabliyah beberapa amalan salat juga cukup luar biasa. Karena amalan itu walaupun sedikit, tapi istiqamah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu al-a'mal ila Allah adwahuha wa inqal amalan yanqalim dicintai oleh Allah amal istiqamah rutin kuntini walaupun amalan itu sedikit. Wa inqal walaupun sedikit. Belum bisa banyak, tidak apa-apa. Sedikit saja istiqamah itu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita istiqamah di jalan Allah? Sedang berdoa. Ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min hadha ad-du'a. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah biasa sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepada sahabat Rasulullah, sahabat bertanya, bayangkan saudara, bapak ibu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar hadis ini, doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terima, tetapi mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa ajarin doa ini? Apa takhafu alaihi? Apakah Rasulullah khawatir? Apa artinya takhafu alaihi? Rasulullah, kenapa ajarin doa ini? Rasulullah khawatir kita tidak istiqamah. Karena mereka mengerti makna doa ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agama-Mu ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, karena hati itu suka bolak-balik. Susah tetap istiqamah kecuali atas izin Allah, pertolongan Allah. Ya Allah, teguhkan hatiku atas agama-Mu ya Allah. Ketika Nabi SAW menyampaikan doa ini kepada sahabat, langsung sahabat bertanya, ya Rasulullah, awa takhafu alaina? Apa artinya awa takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami berjuang bersama Rasulullah SAW. Kami tinggalkan kota Makkah, tinggalkan Kilwarda, tinggalkan Harda. Kita berjihad, berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah hanya menajarkan doa ini? Apakah Rasulullah itu makna awa takhafu alaina? Apakah Rasulullah khawatir kita tidak terus menerus berjuang bersama Rasulullah? Apakah Rasulullah melihat sesuatu, ucapan atau apa yang kita lakukan, dan disaksikan merasa kita tidak terus menerus istiqamah? Mereka takut. Karena doa dia begitu sekali. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna al-qulub hati itu baina usba'in min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Qalbu itu hati antara wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang membolak-balikkan hati itu milik Allah. Kita sendiri tidak memiliki hati. Karena itu seorang yang ingin istiqamah selalu memohon kepada Allah, ya Allah mohon, bantulah saya. Ya Allah tolong, ya Allah bantulah saya agar selalu istiqamah menjaga ibadah sampai akhir hayat. Ya Allah, kalau tidak menolong saya, ya Allah, akan saya sesat, ya Allah. Zalim, da'if, saya sesat, ya Allah. Tolong bantulah saya. Itulah makna doa. Dan itu Nabi SAW sering menajarkan kepada sahabat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kala yukthir selalu membaca doa ini. Dan itu saya harap hadirin, kalau bisa setiap hari, bahkan setiap saat, setiap sujud, ketika baca doa ini.
Setelah selesai subhanallah wa bihamdihi, setiap sujud baik salat fardu maupun salat sunnah nafilah, baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Mari kita sama-sama baca, saya ingin semuanya sudah hafal, tapi untuk membiasakan jangan sampai kita lupa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Sudah hafal semua? Ibu-ibu sudah? Alhamdulillah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ibu-ibu lagi baikkan hati, tumbuhkan hatiku atas agama. Saya sampaikan beberapa amalan khususnya untuk jemaah salat subuh. Habis salat subuh atau setiap waktu salat subuh, memastikan insyaAllah kita menjadi ahli surga. Jangan tinggalkan bacaan Al-Quran, khususnya habis salat fardu ayatul kursi. Jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih, man qara'a ayatul kursi dura kulli salat lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali mati. Artinya, batasan antara kita dan surga adalah maut. Kalau mati, masuk surga. Karena apa? Karena baca ayat kursi habis salat fardu. Amalan ringan, tapi pahalanya besar. Ringan, tetapi jadi ahli surga. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita biasa lupa baca ayat kursi. Betul? Salah satu buktinya tadi habis salat subuh, betul? Ada yang baca, ada yang lupa, betul tidak? Banyak di antara kita sedikit lupa baca ayat kursi. Tahu kenapa? Karena biasa kita nunggu imam atau menurus masjid baca zikir, kita ikut, betul tidak? Tidak apa-apa, ikut zikir tidak masalah. Tetapi kalau imam tidak baca, baca masing-masing. Jangan tinggalkan, karena keutamanya besar. Ketika mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir atau doa begitu keutamaan yang besar, jangan tinggalkan. Apalagi ringan. Jangan tinggalkan. Hanya baca satu ayat habis salat fardu, setiap fardu zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya, satu kali saja mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Salat di masjid, salat di rumah, salat berjamaah, salat sendiri, baru masuk masjid masbuk, salatnya selesai, habis salat, jangan tinggalkan zikir, salah satunya ayatul kursi. Karena kalian jamaah saya belum baca, mari kita sama-sama baca ayat kursi, karena kita masih di masjid. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا
kita tetap di masjid membaca ayat kursi? Tidak. Walaupun misal dulu habis salat atau sudah keluar dari masjid baru ingat ayat kursi, boleh baca? Boleh baca. Ibu-ibu sedang di rumah, misal salat di rumah, terus guru mau masak, mau apa, mau siapkan anak atau apa, boleh sambil kita berjalan, sambil kita bekerja, boleh baca ayat kursi. Yang penting jangan tinggalkan. Siap insyaAllah? Ada satu amalan khusus kepada jemaah melaksanakan salat subuh dan salat maghrib, khususnya habis salat subuh dan salat maghrib. Sebelum kita bergerak ke mana-mana, sebelum kita berubah penduduk kita, kalau kita habis salat untuk meyakinkan, saya berarti mungkin yang di belakang tidak lihat ya. Kalau biasa habis salat kita tersyukur dudukkan, sebelum kaki kita lipat lagi, sebelum bergerak masih dalam duduk ini selesaikan zikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Qala Rasul qabla an yuthni rijlayhi, sebelum kaki kita lipat atau berubah, sebelum masih di tahiyat di akhir, sebelum selesai, wa qabla an yukallima ahada, sebelum berubah atau kita, dan juga sebelum bicara sama siapapun, sebelum bicara sama yang sebelah kanan atau kiri, misal ya, ada yang suka habis salat langsung dia tanya atau dia salam atau apa, ini siapa ya? Imam itu siapa? Soalnya beli. Oh ya, jangan jawab dulu, tahan. Tapi soalnya jawab jangan ini, jangan mudah lagi. Ya, jangan jawab, tunggu dulu. Ya, sampai selesai dulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dapatkan 10 hasanat, diampuni 10 sayyiat, diangkat 10 derajat. Allah menurunkan malaikat musallaha, malaikat masing-masing mempunyai senjata, yahfazunahu min amrillah, menjaga kita dari segala keburukan. Selama hari itu malaikat, Allah menurunkan malaikat spesial untuk fulan atau fulan yang dia membaca zikir ini, 10 kali habis subuh dan 10 kali habis maghrib. Jangan tinggalkan. Dan ayatul kursi, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Setiap pagi setelah selesai zikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membaca doa ini di pagi hari, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, kita sebagai manusia masih hidup di dunia banyak kebutuhan, butuh rezeki untuk keluarga, untuk anak-anak, minta memohon kepada Allah rizqan halal tayyiba, tayyib yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang kita laksanakan salat ibadah zikir, ya Allah kabulkan amalan kami. Itu tiga poin dalam doa ini, ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sudah hafal doa ini belum? Sudah? Belum ya? Ayo mari sama-sama. Allahumma inni as'aluka, ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma inni as'aluka
طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آية يمكن تنسب عليها في الصلاة فرض آية الكرسي قولوا جنان تنقل ست يمحى في الصلاة فرض جنان تنقل كان آية الكرسي كما ينبجى آية الكرسي إن شاء الله جميل ما صرت إلا صرت يمكن جميل أدله رسول الله صلى الله عليه وسلم bukan masuk surga saja, bahkan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita dari surga kecuali maut. Artinya kalau mati masuk ke dalam surga. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan semua jemaat. Semoga pertemuan ini ya Rabbi menjadi barakah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum tutup biasa saya sampaikan doa yang terakhir ini, karena doa ini sangat penting sekali. Indah sekali, saya suka doa ini dan selalu saya menyampaikan kepada jemaah. Kenapa? Karena doa ini singkat, mudah kita hafal, mudah kita amalkan. Apalagi keutamaannya besar. Siapa yang baca doa ini, insya Allah menjadi ahli surga. Dan harapan besar kita apa? Surga Allah Subhanahu wa Taala. Karena ketika kita meninggalkan dunia, nanti di akhirat ada dua tempat. Surga dan neraka, tidak ada selain surga dan neraka. Harapan kita surga, kita takut neraka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi ahli surga, amin ya Rabbal Alamin. Karena itu banyak amalan yang ringan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menamalkan insyaallah menjadi ahli surga. Insyaallah satu ini doa kita sekali. Jujur saja, ketika saya pertama kali dengar doa ini, saya kaget, luar biasa. Cuma itu saja, pahala yang begitu besar. Tetapi sebelum saya sampaikan kepada jemaah, saya mau cari dulu apakah doa ini benar atau tidak, hadisnya sahih atau tidak. Karena banyak doa yang begitu pahala yang besar, itu kadang-kadang palsu. Ya sahih. Ini apa sebelum saya sampaikan, saya mau pastikan. Saya cari di buku hadis kita berhadis, saya cari hadisnya. Subhanallah, ketika ketemu hadis ini, ternyata hadis sahih Imam Al-Hakam, sahih Ibn Majah, sahih Imam Al-Tirmizi, sahih Imam Al-Albani. Hadisnya sahih, luar biasa, singkat. Cuma doa, Allahumma inni as'alukal jannah, itu saja. اللهم إني أسألك الجنة. أبو كأتمانية النبي صلى الله عليه وسلم سبت لنا الحديث صحيح قال من قال اللهم إني أسألك الجنة فرد سيابة يمباج الدعاء اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات ديك كان قالت الجنة فيمن فبينك أتمانية قالت الجنة فرسل سبت بركاته من دعاء kepada Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga, ya Allah masukkan ibu ini ke dalam surga, ya Allah fulan barusan baca doa ini, jadikan fulan ahli surga. Siapa yang berdoa? Surga bukan ustaz, bukan syekh. Kalau kita ketemu ustaz, syekh, ya, kita minta doa, betul? Kalau berdoa kita sama sekali, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Apalagi yang berdoa surga sendiri, surga berdoa, surga memohon kepada Allah, ya Allah jadikan fulan ini ahli surga, masukkan fulan ini ke dalam surga. Kalau doa kita belum diijabah, tidak mungkin doa surga tidak diijabah oleh Allah, tidak mungkin Allah menolak doa surga. Tapi jangan doa ini cuma Allahumma inni
أسألك الجنة. تلك هذه سبحان اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. الحمد لله. سدد كتالي سكان سرك سدد الموعد بعد الله يا ربي. Jadikan jamaah salat subuh Masjidul Muttaqin ahli surga semua. Amin. Masukkan jamaah Masjidul Muttaqin ke dalam surga semua. Amin. Itu doa surga sendiri. Karena itu insyaAllah nanti kita di surga kita berjumpa lagi bi'idnillahi ta'ala. InsyaAllah kita bersama-sama yang duduk di majlis ilmu, apalagi di salat subuh berjamaah, apalagi kita membaca doa ini, insya Allah kita berjumpa lagi di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa saya suka sampaikan kepada jamaah, insya Allah khususnya nanti di surga saya luangkan waktu, saya khususkan waktu khusus untuk jamaah Masjidul Muttaqin insya Allah. Walaupun saya di surga agak sibuk sedikit ya, tapi insya Allah. Kenapa sibuk? Karena banyak hal kita tinggalkan di dunia, karena dunia ini terbatas. Banyak hal yang kita inginkan tetapi tinggalkan. Tahan dulu, sabar dulu, insya Allah nanti di surga bebas. Dunia ini terbatas, tetapi di surga bebas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. dalam surga apa yang kalian inginkan mendapatkan di dalam, apa yang kalian inginkan nanti di surga mendapatkan insyaAllah. Tahan dulu, sabar dulu sedikit, dunia ini sebentar, sebentar lagi selesai, sabar saja, sabar sebentar lagi insyaAllah supaya dapat di dalam surga. Walaupun dalam kesibukan saya di surga, insyaAllah saya bersumpah untuk khusus untuk jamaah Masjidul Muttaqin insyaAllah. Saya ajak semuanya makan malam di rumah saya insyaAllah. Mau tak? Saya kasih makanan khas nanti, makanan Arab insyaAllah. Nanti ibu-ibu yang masak ya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Saudara, bersyukur kepada Allah. Allah yang mengizinkan kita datang di masjid. Allah yang berizin, Allah yang mengizinkan kita berkumpul di majlis mulia ini. Berarti Allah berkenan menerima kita. Kalau Allah tidak berkenan, Allah Subhanahu wa Taala tidak peduli kita datang atau tidak. Biarin itu, biarin tinggalkan salat. Tetapi kita terpilih oleh Allah. Allah yang menggerakkan hati. Allah yang menggerakkan kaki sampai kita datang ke masjid. Alhamdulillah. Berarti Allah berkenan menerima amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Semoga insyaAllah kita selalu berjumpa di dunia dalam ta'at dan ibadah, dan kita berjumpa lagi dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan jazak. Ahlul iman. Terima kasih jamaah Masjidul Muttaqin, jamaah iman. Terima kasih ahli cahaya, cahaya yang sempurna. Terima kasih kepada ibu besar Allah Subhanahu wa Taala. Mohon maaf kalau yang lihat dari ini, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.